Right. Assalamualaikum semua. Saya Faizal Tahir dan ini jurnal kami. Jadi alhamdulillah hari terakhir kami di dalam Albab dalam misi Ramadan kali ini, kami sempat bersama ke sekolah kita dua yang telah dibangunkan oleh tim CSM. Alhamdulillah dibuka pada hujung tahun lepas dan ini sebenarnya kali pertama saya melawat sekolah ini di kawasan Afrin. Sekolah ini sebenarnya memberi satu harapan baru kepada mereka, memberi harapan untuk ada satu masa depan yang lebih cerah. Sebab bila kita masuk setiap kelas tu, kita tanya, ramai sebenarnya yang bercita-cita tinggi, kebanyakannya memang nak jadi doktor lah dan juga nak jadi cikgu. Bila kita fikirkan balik, sebenarnya education ataupun pendidikan anak-anak Syria ini adalah satu benda yang mungkin terlepas pandang, yang mungkin tak ramai orang terfikir. Tapi pendidikan anak-anak Syria ini sebenarnya adalah sangat-sangat penting untuk masa depan mereka. Lagi-lagi pada waktu sekarang ini, masih banyak lagi kem mangsa peperangan Syria yang langsung tidak ada sekolah ataupun sistem pendidikan. Dan inilah yang cuba dibuat oleh tim Cinta Syria Malaysia, alhamdulillah. Jadi selepas kami semua dapat menziarahi sekolah kita dua di Afrin, kami meneruskan perjalanan untuk pulang ke Gaziantep, maknanya keluar daripada Syria. Tetapi kami sempat singgah di sebuah lagi kem mangsa peperangan di Syria ini dengan memberikan food pack, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang memberikan sumbangan untuk Ramadan kali ini. Jadi setelah lebih kurang satu minggu, tim Cinta Syria Malaysia di sini, banyak kem mangsa peperangan Syria yang dapat kami ziarah, menyampaikan pek makanan, menyampaikan hot meals ataupun makanan panas untuk iftar, dan juga menziarahi sekolah kita dua. Alhamdulillah kami disambut dengan baik, walaupun ada juga 2-3 orang kata ujian, cabaran yang kami dapat lalui dengan baik. Alhamdulillah kan, orang kata kalau nak dapat menang baik tu mesti kena ada ujian juga kan. So alhamdulillah, yang penting kami masih lagi dapat masuk di sini dan memberikan sumbangan. Dan harap-harap kita dapat teruskan misi kami pada masa akan datang dengan sokongan dan sumbangan anda semua, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi itulah dia jurnal terakhir daripada kami, tim Cinta Syria Malaysia kali ini untuk misi Ramadan kali ini. Tapi ini tidak bermakna anda tidak boleh terus menyumbang ataupun memberi sokongan kepada Cinta Syria Malaysia. Terus sahaja memberi sumbangan, boleh ke laman web www.cintasyriamalaysia.com ataupun klik link di bio Instagram Cinta Syria Malaysia, kerana anda boleh teruskan memberi sumbangan sehinggalah hari terakhir Ramadan. Terima kasih semua di atas sumbangan anda, di atas doa-doa anda, sehingga kita bertemu lagi. Semoga Allah membalas kalian dengan syurga, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.